Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Studio 7 Indonesia ya. Di video kali ini gue akan bermain game Project Excel. Nah, di sini gue baru main, literally gue baru main. Ntar gue matiin suara ya, gawat kalau ada Bambang. Oke, di sini kita disuruh kreasi dulu karakter kita. Kita buat dulu airnya tuh kayak mana ya? Ajai, jamet cok. Rambutnya ini aja dah kayak Ilham ya, si botak gaming ya, kita botak ya, botak soalnya botak terlalu bergairah ya. Udah keren botak aja lah, skinnya lah biasa lah, matanya emang ada mata ya, set matanya kagak muncul-muncul anjay. Gila ganteng banget bos, kayak Luffy. Ini mata Zoro kayaknya deh. Mana ya yang bagus-bagus ya? Coba mount. Buset anjir, ngeri banget. Wah, gila dan itu dong. Ada enggak sih? Ain aja yang bahagia-bahagia dah. Tetapan yang ini tadi. Ah, ini udah cukup nih. Keren nih, udah keren kita finishing kalau udah kelar ya. Kita langsung finish karakter ya. Udah ganteng ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam mapnya ya. Sangat keren sih. Pas ini ya, apa namanya, grafiknya lumayan ya, kayak BF atau lebih bagus dari BF sih. Gue untuk ngedas keren ya. Gua ada gila, ada jurus ini. Questnya gimana ya, stated ada stack juga. Gila lengkap bos. Ayo langsung. Mana ya? Questnya itu di mana? Kita tanya dulu. Quest di mana? Quest di mana? Di mana? Quest di mana? Tanya dulu, kita jadi cupu dulu ya. Sini, mana? Oh, ini nih questnya kaji. Oh. Ini ya. Blep 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 blep. Dapat 10 wood. Oh, suruh bunuh wood ya. Oh, motong wood anjir. Lah, kagak ada Bambang. Oh, tuh, itu udah mati tuh. Tuh. Wah, enak nih, 10. Kayak ini BF banget sih. Anjir, damage-nya geli-geli gua. Gila. Lumayan ya. Gila bos. Seru sih critical bos ini, masih lawan Woody loh. Wood loh. Mamam ya, kamu nak nakal ya, nak binatang kamu ya. Ngomong sama Martin sini. Udah 3. Ngomong sama Martin ya, jangan banyak bacot ya. Gua maksa upgrade-nya kayak mana ya? Mamam ya. Ini sangat butuh waktu lama ya. Dapat mark level up. Ntar ya, kita kelarin dulu questnya baru kita upgrade ini. Oh, ternyata kayak gini. Gua jadi gembel nih awal-awal nih sama si Ilham nih. Si pejuang botak nih, Ilham nih. Nah enggak, gila bos. Mental dia. Gila animasinya. Ini bahkan lebih bagus dari GPO sih. Ya nggak tahu dah. GPO sih berbayar sih jadi susah. Ini kan free, jadi enak tuh. Grindingnya enak juga sih. Jadi di tombak dia, gua ke tanah dia tombak anjay. Enak nggak? Oh bisa. Satu lagi dan questnya bakal kelar. Kayaknya kita disuruh bunuh-bunuh dulu ini deh. Beranu deh. Kayak di box fruit biar. Nambahin banyak ya levelnya ya.
Kayaknya ini bagus juga sih. Coba kita party ya, party create party. Create party. Create party Bambang. Secret party ya player name. Kagak ada. Emangnya harus ketik ya? Bisa enggak? Disband party lah. Udahlah, party enggak guna ya. Langsung. Kalau mau cepat, gua enggak tahu gunanya party itu apa. Quest gua satu quest doang ya. Jadi enggak bisa quest terus. Coba kita tanya lagi dah. Coba sana, itu sana bisa enggak dilawan tuh? Disuruh nyari. Tiap orang beda quest kah? Questnya beda-beda kah atau gimana sih? Bisa juga. Lepasin sword dulu Bambang. Ini level berapa nih? SW. Bisa enggak nih? Blab, coba blab. Lawan. Sini. Kuat enggak? Lawan ini. Tuh ya. Bisa juga nih lawan ini. Tapi damage gua ini lawannya ini 1 tahun ya kalau gini ya. Harus di upgrade nih. Biar enak nih, cepet nih. Dan fruitnya harus dicari, itu yang susahnya. Fruit dicari. Wah, gila sih ini game nih. Seru cok, seru. Teriaku stat gua naikin apa ya? Udah bisa enggak naikin nih? Naik sendiri set point. Naik sendiri. Dan kita harus nyari fruit. Wah, seru sih. Gila sih ini. Harus fruitnya dicari sendiri. Gila, boy. Oke, ini gue tinggal kill 1 dan questnya bakal kelar ya. Saran gue kalian nyelesain quest aja ya, sambil kalau bisa. Gue nggak tahu dapat sword itu di mana ya. Sekarang gue udah level 17. Sangat cepet loh, cepet banget malahan. Wah, larinya apa ya? Lari. Gue 2 kali ini. Wah, mirip banget sama gimana ya? Tatakae. Ada fruit enggak sih? Dapat fruit di mana ya? Seru banget ini. Ini sih asik nih. Harus grinding, ambil quest, grinding quest. Ini. Gua aja udah level 17. Gua harus beli sword sih atau apa ya? Aku cari sword. Sword kayaknya dicari dulu sih, mana? Kalau beli ya dulu ya. Atau gua latihin aja sama sama. Gua udah level 20. Sekarang gua mau cari tempat sword di mana ya? Tempat beli sword di mana? Gua mau beli sword kalau ada ya. C
Sini mana bay? Mana? Soalnya kalau nggak awal-awal itu butuh sword juga kali ya. Soalnya, oh, Ghibli, arm dealer, sensei. Oh ini. Oh iya nih, duit gue berapa? 3.000. Duit 3.000, buset, mahal banget, bahal. Ini apa nih, weapon shop nih mahal banget, anjay. 43.000 bos belinya, mahal banget ya. Berarti kita harus grinding lama, kecuali kalian mau pay to win. Bisa nih pay to win nih. Kok kagak ada? Wow. Coba yang, oh, gue terkena apa tadi? Kok bisa? Oh, F. F ini ya. Nggak, oh, Black Lake style, anjir, keren banget. Fighting stylenya ada juga. Wah, ini keren sih, ini keren sih. Harus kumpulin kok. Wah, gila, ini keren ya. Gameplaynya keren banget, cok, sumpah. Kita literally kita ini dulu lagi dah. Bunuhnya lagi yang quest yang tadi ya sebelahnya ini. Kan Wooden udah lumayan nih. Ambil aja di Wooden dua kali kill, dua kali quest. Anjir, bisa double jump gitu. Anjay. Kayak Naruto anjir. Nah, kita ambil ini. Ini cepet ke gua. Wah, enak anjir. Meskipun darahnya gede ya. Kalau bisa cari fruit juga sih, kalau kalian mau cari fruit. Wah, GG. Dapat fruit, dapat, keren banget sih. Harus cari fruit sih, memang. Kayak blok fruit lah. Awal-awal butuh fruit. Kalau kagak ada fruit, susah menangnya. Tuh. Gua baru katana loh. Katana nggak ada skillnya, katana literally tonjok-tonjok doang, anjay. Tuh. Tapi lebih mendingan sih daripada yang tadi ya. Tuh, udah lebih kerasa damage gua tuh. Lebih cepet nih. Dapat 3. Dapat 3 nih. Lebih terasa, bos. Mamam ya. Kamu anak gugup ya. Ora. Menang nih, menang, menang. Ini cepet ya. Tuh, damage-nya lumayan juga. Udah nambah banyak daripada yang tadi. Critical itu dapatnya kayak mana ya? Harus kepala kah? Harus gimana kah? Tuh, anjir, enak banget anjay. Wah, ini cepet banget leveling gua, cok. Baru berapa menit udah level segini nih. Oke. Sekarang gua udah mencapai level 24. Cepet banget gua grindingnya tuh, cepet banget. Jadi kalian itu harus nyelesain quest-quest yang ada ya. Quest yang itu, yang ini. Mungkin ada quest juga yang di sana tuh. Mungkin ada juga yang di sana. Tapi yang penting kalian harus nyelesain quest ya, biar cepet ya. Gua udah sekarang udah level 24. Bahkan hampir mencapai level emos ini yang 33. Jadi saran gua, kan grindingin dengan cepat dengan cara nyelesain quest. Jadi yang susah itu kayaknya fruitnya deh. Fruit yang paling susah. Gua ada anjir sombong. Press 2 kali W. Itu W untuk lari ya, double W ya. Ya. Gua bakal main ini terus juga. Si botak ya, si Ilham ya. Si Ilham udah levelnya cepet banget. Jadi mungkin sampai sini saja dulu video dari gua. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.